dan kita sudah tanyakan kepada Kementerian Kesehatan, memang terjadi kelangkaan. Saya juga ngecek ke rumah sakit di Tangerang, juga memang langka sekarang. Ada di beberapa tempat tertentu dan harganya mahal. Nah ini bermasalah bagi jamaah umroh kita. Nah kita sudah minta kepada Menteri Kesehatan dan memang ternyata informasinya akan ditambah di bulan Oktober ini. Mudah-mudahan saja vaksin itu betul-betul sesuai dengan janji Kementerian Kesehatan. Tadi juga kita sudah klarifikasi dengan BPOM. BPOM sebenarnya sudah memberikan izin. Sudah memberikan izin, tetapi itu menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan untuk mengadakan vaksin. Informasi kemarin waktu kita ketemu dengan Kementerian Kesehatan, saya tanya langsung, rencananya mungkin dalam bulan Oktober akan masuk kembali penambahan vaksin meningitis.